Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for click this video and welcome to my channel Akisa Sewing Room and still with me Retna Yuniarti. Today I'm going to show you how I make crossbody bag or wristlet with two zipper and organizer inside. So gather your supply and let's get started. Kali ini aku mau bikin wristlet sekaligus pouch untuk dompet yang organizer wristlet. Ini yang aku butuhkan, ini ada nanti ada slot cardnya. Dan untuk bahan-bahannya apa saja yang harus disiapkan, semuanya sudah ada di deskripsi. Untuk bagian tengah tasnya seperti ini, cari posisi tengahnya. Seperti ini. Oke. Sekitar 4 cm dari atas. Seperti ini dan posisikan berada di tengah. Oke, seperti ini. Ini langsung tinggal dijahit. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini sudah jadi. Oke, ini tinggal untuk sisi satunya. Ini bahan yang sama. Ini aku garisin dulu sekitar 1 cm. Setelah itu, kembali lem bagian atasnya. Kalau teman-teman punya double tip, pakai aja double tip biar gampang, biar cepat. Mau saya tekuk sekitar bagian sisinya ya, sekitar 2 cm. Ini dijahit dulu 2 cm seperti ini. Oke, seperti ini bagian bawahnya. Nah, ini untuk bagian atasnya setelah dilem, tinggal ditekuk. Seperti ini. Lalu dijahit. Oops. Oke, setelah ini lalu tinggal dipasangkan ke bagian badan tas, bagian poket yang satunya seperti ini. Pastikan posisi ini ada di atas ya. Oke, ini seperti biasa pakai lem lagi biar gampang, biar tidak berubah posisinya. Oke, lalu tinggal dijahit sekelilingnya. Oke,
itu tinggal ambil bagian lininya. Ini tinggal dijahit saja. Oke okay guys, sorry tadi yang dijahit hanya bagian atasnya aja. Kedua atas sisinya, sebelah sininya nggak usah dijahit lagi karena nanti akan disambungkan dengan badan tasnya. Oke, okay. Ini tinggal di top stitch aja. Ini aku top stitch. Seperti ini, bagian atasnya sudah di top stitch, bagian sampingnya nggak usah. Oke, ini tinggal ambil salah satu badan bracelet-nya, cari posisi tengahnya juga seperti ini. Oke, begitu juga ini, gabungkan kedua sisi tengahnya ke badan bracelet-nya seperti ini. Oke. Oke, nah ini sudah jadi. Ini tinggal aku garis juga. Tinggal aku jahit bagian bawah tasnya. Ini di bagian tengahnya tinggal di garis dijahit. Selanjutnya aku akan pasang magnetic lock. Oke, ini yang pertama mau aku lakukan yaitu bikin zipernya. Nanti dibikin tekuk seperti ini. Ini aku mau tunjukkan caranya. Oke, di salah satu nanti ini akan dibikin seperti ini. Oke, di salah satu bagian pembukanya bagian atas, oleskan lem sekitar 1 cm ya. Seperti ini. Oke. Lalu tinggal ditekuk seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bagian belakangnya bisa juga ditambahkan lem. Depan belakang dikasih lem ya. Seperti ini. Nah, ini tinggal ditekuk aja seperti ini. Nah, seperti ini. Ini lalu bisa ditahan dengan klip biar posisinya nanti tidak berubah. Lalu bagian bawahnya ini mau ditutup dengan kulit juga dengan tape-nya. Seperti ini, ambil kulit yang sama dari bahan yang sama seperti ini, lalu tinggal posisikan seperti ini.
Begitu juga satunya. Posisikan sama. Oke, lalu tinggal ditekuk ke arah atas. Oke, lalu bisa ditahan dengan klip. Ini nanti aku akan jahit setelah lemnya set. Zipper. Ini bagian bawahnya sudah aku jahit seperti ini. Lalu kasih tanda sekitar 1 cm dari kedua ujungnya. Ini dibuka dulu. Seperti ini. Seperti ini. Nah, lalu tinggal dijahit. Seperti ini, lalu tinggal ambil salah satu lininya. Seperti ini, tumpuk yang bagus dengan yang bagus bahannya. Seperti ini, lalu dijahit kembali. Oke, dan ini bagian bawahnya. Ini mau aku potong seperti ini. Oke guys, setelah ini dijahit bagian satunya, begitu juga untuk liningnya. Ini tinggal digabungkan dengan bagian salah satu kulitnya lagi. Seperti ini, dijahit yang sama. Oke, seperti ini, lalu tinggal ditumpuk dengan salah satu lining lagi. Oke, seperti ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Lalu tinggal di top stitch. Oke. Guys, ini hasilnya setelah salah satu sisinya dijahit seperti ini. Nanti lakukan hal yang sama dengan sisi satunya. But aku lupa, aku mau pasang ini dulu, handle seperti ini. Aku akan pasang di kedua sisinya. Ini sebelum dipasang, aku akan pasang dulu. Tadinya aku tidak akan pakai handle, tapi setelah dipikir-pikir bagus juga kalau bikin crossbody ya. Crossbody bag, jadi bisa buat clutch juga, bisa buat crossbody bag juga. Seperti ini. Ini nanti aku tempelkan di sini. Ini nanti aku akan pakai revert aja. So, I'm going to use revert. Sudah habis, aku harus stok lagi.
Oke, aku akan pakai record. Setelah keduanya dikencangkan seperti ini, jadi nanti posisi ininya ada di seperti ini. Oke, next step aku akan lanjut pasang zipper yang sama di bagian satunya. Oke, ini tekuk dulu biar gampang. Pastikan di posisi 1 cm. Setelah ini, lalu tinggal di top stitch. Oke, seperti ini. Lalu tinggal pasangkan sisi satunya ke bagian sisi yang lainnya seperti ini. Oke, kelihatan kan ya? Double stitch dulu. Oke, seperti ini. Nanti tinggal dijahit liningnya. Ini aku double check dulu. Oke, seperti ini nanti hasilnya. Oke guys, lalu tinggal dijahit dari sini ke sini. Jahit sekelilingnya, kecuali sisakan bagian ini untuk membalik. Oke, I'll be right back. So guys, jadi ini setelah dijahit, ini sekelilingnya dijahit semua, begitu juga bagian bawahnya dijahit seperti ini, hanya sisakan di bagian atas sini untuk membalik. Oke ya, ini dijahit semua. Oke, setelah itu ini tinggal dibalik. Oke, seperti ini bagian ini bisa dimasukkan. Oke, seperti ini. Seperti ini. Nah,
seperti hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, ini tinggal bagian ini, tinggal dijahit aja. Seperti ini. Cara jahitnya ambil aja. Seperti ini. Oke, seperti ini, tinggal dijahit bagian bawahnya. Setelah itu tasnya selesai. Oke, dan begini hasilnya setelah dijahit. Kita masukkan. Oke, seperti ini. Dan sudah selesai tasnya. So, this is the result. Begini hasilnya. Nanti tinggal dipasang pengaitnya aja. Oke, thank you so much for watching. Makasih banget ya sudah lihat videonya. Dan jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, please support YouTube channel aku dengan subscribe dan like, juga share ke teman-teman kamu biar ilmunya biar semakin bisa dibagi ke banyak orang lagi, siapa tahu ada yang membutuhkan. Oke, terima kasih, thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye, assalamualaikum.